adanya sebuah negara itu dalamnya kalau sama. Sudah sangat jelas utusan memicu semangat kita agar kita tetap terus mafia yang bermain Mahkamah Agung yang mulia ini, teman-teman. Kami tidak mau itu terjadi. Maka dengan sore hari ini kita bangkitkan semangat kita. Kita nyanyi. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Kita melihat hari ini. Empat kali ya di FA ini. Jadi landasan dasarnya disampaikan lagi ya, Bang. Oke, terima kasih. Hari ini kita kan diterima lagi audiensi ke dalam. Tujuan kita datang hari ini dengan teman-teman untuk menuntut apa yang kita sudah audiensi di tanggal 26 April kemarin, di mana hari ini ditelusuri mengenai surat kita, katanya akan sampai ke Ketua Mahkamah Agung terkait permintaan kita untuk mengabulkan putusan peninjauan kembali PK nomor 10 dan nomor 15 atas nama lawan dengan Mohindar, karena tentunya ini harapan daripada teman-teman karyawan untuk tetap bisa bekerja dan tidak terancam untuk putus terancam terhadap kehilangan mata pencarian lah, karena ada ribuan orang yang akan terdampak termasuk anak, istri, orang tua gitu. Kemudian yang kedua, tadi kita meminta kepada Ketua Mahkamah Agung dan tadi ada Komisi Yudisial juga tadi ya, Komisi Yudisial untuk segera mengganti Hakim Ibu Rahmi Mulyanti. Lihat kamera, Bang. Ya, Ibu Rahmi Mulyanti, karena Ibu Rahmi Mulyanti ini kan sudah ditunjuk sebagai hakim di PK nomor 9 dan juga di tingkat kasasi. Jadi itu kita pertanyakan kembali, sudah sampai di mana untuk pergantian hakimnya. Nah, katanya lagi diproses, nanti itu wewenangnya Ketua Mahkamah Agung. Kita menyampaikan kalau sampai nanti tidak juga diganti, kita akan turun masa lebih banyak lagi untuk mendorong pergantian Dr. Rahmi Mulyanti untuk tidak megang kasus yang sama gitu di tingkat PK. Kemudian kita yang terakhir, kita minta usut tuntas 3 hakim yang telah memutus PK PT Polora Pro Indonesia, mengusut Hakim Agung, I Gusti Agung, Ibu Rahmi, dan juga Agus terhadap putusan yang kita rasa cukup kontroversial, karena dasar sudah cukup kuat, ada 2 putusan yang bertentangan yang menghapus merek Mohindar, tapi kenapa bisa memenangkan PK atas merek yang sudah dihapus yang tidak punya legal standing? Mungkin itu dari saya. Kira-kira ada lain? Tadi hasil dari dalam apa? Dari dalam terkait dengan permintaan kita pergantian hakim, dari dalam bilang sampaikan akan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Tadi kita langsung ada mengisi satu formulir yang langsung katanya ke Ketua Mahkamah Agung. Nanti kita tunggu hasilnya, apakah Ketua Mahkamah Agung, kan kita bisa ngecek melalui web, apakah Ketua Mahkamah Agung sudah mendengarkan aspirasi kita untuk mengganti hakim yang kita nilai. Kita ragukan objektivitasnya, kita ragukan independensinya apakah sudah diganti. Kalau nanti tidak diganti, tentunya kita akan turun aksi lagi, kita akan desak kembali supaya tatanan hukum di Indonesia ini bisa diperbaiki lah, bisa memang benar-benar bebas dari intervensi dan bebas dari mafia-mafia hukum gitu. Yang diserahkan ke dalam apa aja, Bang? Bukti-bukti, Bang? Ke dalam kita hanya memasukkan terkait dengan 3 tuntutan kita tadi sudah diterima, termasuk bukti putusan yang bertentangan tahun 95 dan tahun 2001 itu sudah kita sampaikan lagi supaya hakim yang mengadili nanti benar-benar membaca dan melihat bahwa ada putusan terdahulu bahwa si Mohindar HB ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki merek, namun kenapa diputus menjadi memiliki hak. Itu yang menjadi pertanyaan kita sudah lampirkan dan kita meminta hakim Dr. Rahmi untuk diganti.
Dan tadi mungkin diterima, tapi bukan wewenang daripada tadi humas ya. Tapi bagian humas tadi sudah kasih formulir untuk menyampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung. Nah ini yang kedua kita audiensi, kita akan sambut baik, itikad baik dari Mahkamah Agung untuk mengganti. Nanti kita akan lihat, kalau seandainya tidak diganti, tentunya kita dan teman-teman akan turun lagi, lebih banyak lagi, supaya kita akan kawal kasus ini, kita akan kawal keadilan di Indonesia benar-benar ditegakkan. Harapannya Bang? Harapannya tentunya kita mengharapkan Ketua Mahkamah Agung untuk mengabulkan PK PT Manggala Putra Perkasa dan Fahmi Bahra yang belum diputus, PK nomor 10 dan nomor 15, karena tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama menyangkut banyak karyawan yang bekerja di dalam yang akan terancam kehilangan mata pencarian apabila PK ini tidak dikabulkan. Karena tentunya ada dasar yang mendukung, ada dua alat bukti yang kuat, putusan tahun 95 dan 2001 yang membuktikan bahwa Muhindar sama sekali tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki merek. Seperti itu. Oke Bang, kasih Bang. Oke, makasih ya. Closing. Mau ini aja tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kembali hadir di pengadilan. Kami atas nama aliansi karyawan PT Palo melakukan PK terhadap dua putusan yang hari ini belum putus teman-teman. PK nomor 15 tahun 2024 teman-teman. Sebab kami menilai bahwa meminta memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan tahun 2024 PT Fahmi Bahra dan Fis Bahrinda EH agar diberikan putusan seadil-adilnya bertentangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 140 nomor 3101 tertanggal 14 Januari 2000 ini bergantung oleh PT Manggala Putra Perkasa teman-teman. Bagaimana hal yang sama kita dari Aliansi Karyawan PT Polo Lauren Indonesia dan PT Manggala Putra Perkasa, yang mana yang dimana sudah sangat jelas. Simpelnya begini kawan-kawan, ketika saya memiliki duit, saya menggunakan hakim yang berada di dalam kawan-kawan saudara-saudaraku. Kompak semata, bukan hanya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Hukum akan yang namanya keadilan yang ada di negara kesatuan. Hakim yang ada di dalam Mahkamah Agung sudah sangat jelas. Mereka dan 2001 sudah sangat jelas bahwa memenangkan pihak. Adanya sebuah negara itu dalamnya